Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap pria yang merupakan pelaku pemerkosaan. Pelaku pemerkosaan korban yang merupakan temannya. Selain memperkosa korban, pelaku juga memukul dan mengancam akan membunuh korban. Sungguh tidak terpuji perbuatan yang dilakukan oleh Hendra Christian berusia 33 tahun, warga Sukun Kota Malang yang tega memperkosa temannya sendiri. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku dibekuk polisi usai melakukan pemerkosaan terhadap korban yang merupakan warga Blitar yang dikenalnya melalui media sosial. Awalnya korban yang sedang mencari pekerjaan di Kota Malang diajaknya menginap di rumahnya. Korban bersedia karena pelaku menyebut di rumahnya juga ada orang tuanya yang tinggal bersama. Namun itu hanyalah bualan tersangka belaka. Esok paginya korban diperkosa. Tidak hanya itu, korban juga dipukul dan dibekap oleh pelaku. Korban yang sempat berteriak minta tolong, diancam akan dibunuh oleh pelaku. Akibat perbuatan tersangka, korban juga mengalami sejumlah luka-luka. Tersangka dijerat pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tindak pidana perkosaan atau pasal 285 KUHP. Dengan korban ER 22 tahun warga Blitar dengan tersangka HK laki-laki 33 tahun warga Mulyorejo Sukun. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024. Untuk tersangka sendiri kita kenakan pasal 285 KUHP dengan hukuman penjara 12 tahun. Simon Alfredo melaporkan.